Tuh, lihat guys. Dibawa langsung set masuk ke dalam sini teman-teman. Di sini polnya udah kegantung ya guys ya. Ternyata guys tuh liatin. Gila bro, ini liatin ada kaki ya guys ya. Ini kaki kita. Ini apaan coy? Gila loh, daging loh guys. Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakalan membongkar semua rahasia dan juga Easter egg di game Bo's Revenge ya. Seperti kalian lihat sih gue udah pakai mode kamera teman-teman. Kita bisa terbang ke manapun ya, sebut saja ini mode terbang lah guys ya, karena kita bisa bisa kemanapun, bahkan gue bisa ilangin tulisan-tulisan ini guys. Kita coba ilangin ya. Nah, lihat tuh guys. Hilang kan, jadi gue bersih banget, gak ada HUD-nya ya, bersih ya guys ya. Dan ini juga udah gue udah pernah juga bongkar seperti ini, bongkar di game Indigo Park ya. Kalau kalian penasaran dengan rahasia-rahasia di game Indigo Park, bisa langsung di ke deskripsi video gue kalian cek ya. Dan ini gue bakal coba terangin dikit ya guys, ini gelap banget guys, terangin dikit ya. Oke teman-teman, sekarang udah gue terangin ya. Jadi main menunya di sini kelihatan ada Pau yang lagi menonton acara favoritnya, yaitu adalah tawuran semut teman-teman. Tuh liatin, dia lagi nonton acara favoritnya tawuran semut dengan mata yang sangat-sangat fokus teman-teman, liatin. Kenapa dia melakukan itu? Ini gue bisa ilangin juga guys. Si Pau-nya bisa kita ilangin matanya guys. Nah, hilang matanya teman-teman. Kemana mata Pau adik-adik? Mata Pau hilang teman-teman. Kasihan sekali. Oh my god. Bisa kita ilangin ya, karena kebanyakan nonton TV jadi matanya rusak ceritanya ya. Dan di sini dan sini guys, ini ada ruangannya. Jadi awal game tuh ruangannya kayak gini doang teman-teman. Ini ada playroom, yang playroomnya cuma masih kosong, nggak ada apa-apa guys. Oke, kita langsung lanjut aja ke gamenya ya. Oke, sekarang gua udah di awal misinya ya guys ya. Dan kita bakal coba lagi lihat ada apa aja di sini. Oke teman-teman, jadi ini adalah seluruh map dari Bo's Revenge guys, bisa kalian lihat tuh ya. Dan ternyata karakter kita selama ini hanyalah sebongkah apa nih guys, pil kapsul biru teman-teman. Jadi ini adalah karakter kita ya, cuman kapsul biru kayak gini doang. Astaga ya Allah, bukan manusia kita, kita bukan manusia guys selama ini guys, cuma kapsul biru begini teman-teman. Ya ampun, kasihan banget ya guys ya. Waduh, dan kita bisa masuk langsung ke ruangan rahasia dari si Paulina di sini ya. Tuh udah ada darahnya, jadi udah ada di sini, disiapin darahnya sama developernya guys. Dan di sini gelap banget, gue bakal coba pindahin dulu lampu di sini ke sebelah sana ya biar ada terang. Oke teman-teman, jadi ini adalah ruangan dari si Paulina guys. Di sini Paulina udah kegantung ya guys ya. Ternyata guys tuh liatin. Gila bro, ini liatin ada kaki ya guys ya, ini kaki kita. Walaupun kita cuma kapsul doang tadi gue lihat di biang di sini ya. Ada tulangnya juga liatin guys. Lezatnya. Dan apa ini guys? Ini apaan coy? Gila loh, daging loh guys. Kalau kita lihat sini ada kayak badan Paulina kayak bolong gitu tuh. Badan si Paulina sih kayak bolong gitu guys. Lihat deh. Tuh ya, belakangnya bolong gitu ya. Kayaknya ini adalah badan dari si Paulina. Menurut kalian ini apa guys? Coba tulis di kolom komentar. Menurut gue sih ini adalah badan dari si Paulina ya. Jadi kayak tercabik-cabik gitu teman-teman. Tuh, ini ada apa nih? Ada rak gitu ya. Nggak ada isinya sih, raknya kosong. Tapi ini sumpah serem banget. Mana nggak ada matanya, Paulina kayak dicongkel apa ya guys ya? Bro. Ih bro, paling geli ini sih ya. Ih, ada daging misterius teman-teman. Oke guys, jadi ini adalah ruangan dari Paulina teman-teman. Dan kalau kita keliling-keliling di sini nggak ada apa-apa sih ya, nggak ada yang aneh-aneh lagi sih sini guys. Kita lihat-lihat sini tuh nggak ada apa-apa lagi ya. Gue keliling-keliling cuma ada ya di sini ada yang secret itu. Eh, belum ada loh secretnya loh. Secretnya belum ada bahkan sih guys tuh. Harus kita harus trigger dulu pakai si apa? Skibidi toilet ya guys ya, biar dapat kuncinya. Oh iya, coba kita lihat ke sini. Apakah skibidi toiletnya udah standby di bawah situ atau belum? Kosong ya guys ya. Tidak ada skibidi bip bap 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 bip bip. Yes yes, kagak ada ternyata skibidi toilet tuh, belum ada teman-teman di sini. Belum, nggak tahu tuh. Kita ke back ya. Tidak ada skibidi toilet teman-teman. Oke, gue coba ambil, gue coba masukin ke sini. Ping. Nah, skibidi toiletnya muncul kan ya. Kita coba lihat ya. Nah, di sini nggak ada apa-apa juga ternyata guys. Tuh. Emang dia tiba-tiba muncul aja kayaknya dia, ini makhluk ini nih. Jadi kosong dan cuma kepala doang teman-teman. Tidak bisa dilihat apa-apa ya. Ketabrak skibidi toilet. Lihat guys, skibidi toiletnya ngeliatin gue tuh guys. Takut dia cuy. Bro, ketabrak sama gue cuy, ketabrak tuh. Ketabrak sama gue cuy. Gue diinjak sama gue tuh. Waduh, oke, ini skibidi toilet ya. Oke, ini gue akan tunjukin kalian bentuk dari ketiga Pau ya guys ya. Tuh, yang kedua, ini yang ketiga nih ya, ketiga yang udah besar. Oh, nggak bisa gue panggil guys. Gak bisa gue panggil, yang ketiga itu Pau-nya ketika sudah mode ngamuk ya. Jadi gue nggak bisa simpan di situ guys. Jadi gue simpan di sini. Bentuk dari ketiga Pau-nya ada seperti ini.
Cuman Poe ada satu bentuk lagi sebenarnya. Poe-nya Poe yang terluka ya guys ya, yang dicolok sama si Paulina Spider, teman-teman. Cuman enggak bisa gua spawn di sini entah kenapa. Emote-nya enggak bisa nih guys. Nah, ini ada bentuk dari ketiga Poe-nya dan mereka semua natap gua dengan sangat-sangat mengerikan ya guys ya. Mereka kayak marah gitu, eh. Mereka kayak marah gitu, guys. Oh my god, tiga. Ini adalah bentuk dari tiga Poe. Dan kalau kita lihat di sini, guys, ternyata si Poe ini selalu memperhatikan kita, guys. Kemanapun kita pergi, matanya selalu melihat kita. Termasuk ketika kita ada di belakang dia tuh, sampai bola matanya ke belakang, teman-teman. Liatin, guys. Tuh, sampai bola matanya ke belakang gini, guys. Liatin dia. Tuh. Bola matanya semua ke belakang gitu loh. Yang ini ngedip malah. Liatin, guys. Ini di dalam tuh. Liatin tuh ya. Padahal ngeliatin gua semua, guys. Ini Poe-nya nih. Tuh, liatin, guys. Dia tuh selalu memperhatikan kita kemanapun kita pergi ya guys ya. Ini sangat-sangat mengerikan sih, sumpah sih. Tuh. Dari yang asal normal bentukannya gitu doang, ngeliatinnya ya guys. Sampai akhirnya dia, tuh, matanya juling-juling ke pinggir. Matanya juling-juling ke pinggir dan sampai bola matanya hilang, teman-teman. Tapi bola matanya hilang guys, tuh, liatin. Sangat mengerikan sekali. Kamu ternyata dari awal tuh udah stalker banget ya, ngeliatin gua terus ya. Tiga-tiganya nih ya, anak-anak nakal semua lu pada. Tuh, ngeliatin gua tuh. Tuh. Serem bro, sumpah bro. Ada lagi yang bikin gue penasaran banget teman-teman, yaitu ketika tukang pizza datang. Sebenarnya kayak apa ya? Coba gue bakal coba spawn tukang pizzanya kayak apa guys. Kita coba lihat di sini dia. Set. Nah ini guys. Jadi di awal tukang pizzanya udah diculik teman-teman. Di awal tuh kasihan banget. Nah, salah apa coba tukang pizza guys? Coba kita play ya. Kita coba play. Nah. Tuh. Dah. Oh dimasukin ke dalam sini guys. Oh my lord. Dan ini cepat banget terjadinya guys. Sangat-sangat cepat sekali terjadinya, langsung dimasukin ke dalam sini ternyata si Mang pizzanya. Mang! Kamu gak apa-apa, Mang? Yap, ayo Mang, lagi Mang. Siap, Mang? Siap, Mang? 1, 2, 3. Tuh, lihat guys. Dibawa langsung set masuk ke dalam sini, teman-teman. Si Mang pizzanya guys ya. Yang kita juga gak tahu diapain dia di sini guys. Cuma dibawa doang ke sini. Mana mukanya, Pak? Tunggu. Aduh, gelap banget. Nah, mukanya sangat-sangat panik sekali, adik-adik. Mang pizzanya mukanya sangat panik banget, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini muka Mang pizzanya guys. Kalau misalnya ketika dia diculik ya guys ya. Mang! Aduh ya Allah, kasihan banget tuh dia, Pang. Dia kan gak salah apa-apa ya guys ya. Cuma nganterin pizza doang gitu bro. Gak tahu apa hubungannya dengan kita ya guys ya tuh. Dia sangat-sangat kasihan Mang pizza, ya Allah. Oke, sekarang kita bakal lihat ketika si Poe-nya mengamuk, teman-teman. Let's go, pancing. Set! Muncul dia langsung, oke. Dan puing! Bedak! Oke, gitu doang ternyata guys. Dan ternyata dilempar itu ke arah lemari ya guys ya. Kalau kita lempar itu ke arah lemari guys. Bentar. Gue coba free cam lagi. Oke dia. Oh my god, dia datang ke gua. Oke, jam sekarang nggak kelihatan, Pak. Gue pengen jam sekarang gimana guys. Bentar. Oke, gue coba lagi ya guys ya. Saat kita spawn. Ber. Nah, dia datang teman-teman dan lempar bedak situ ya. Jadi dia lemparnya ke lemari guys. Gue bakal coba pakai free cam lagi. Nah, ini guys. Ini mobil kita. Oke, ini si Poe-nya tuh di belakang. Dia ngejar gua guys. Mundur. Oke, kita bakal lihat gimana coba jump scare-nya ya. Jump scare-nya kayak apa? Dan dia datang. Matanya hilang. Dan kena gue, coy. Ditabrak, cuy. Ditabrak gue, coy. Gak bisa gerak gue, coy. Oh my god. Enggak tahu dia ngebug kayaknya. Ini kayaknya ngebug dia. Kalau pakai free cam dia kagak. Oke, kena juga. Waduh. Kena juga, guys. Ternyata langsung ke face cam gue, enggak bisa lihat dari pinggir gitu ya. Oke, kita bakal cobain ketika endingnya, guys ya. Pas kebakaran rumahnya sebenarnya kayak apa rumah kita ya, terbakar. Oke, nyalain kompornya, set. Muter. Datang dia, guys. Kita siap-siapin posisi dulu buat kabur ya. Udah enak. Oke, datang dia. Belok kencang. Set. Lempar. Bar, dia kebakar rumahnya, guys. Langsung kita pakai mode free cam lagi, guys. Coba cek free cam. Seperti apa sebenarnya? Nah, ini guys. Rumahnya ketika kebakar mana? Lah, rumahnya kagak kebakaran, coy. Dia kebakaran di sini tuh, teman-teman. Beda rumah. Ini ada tulisannya tuh, tulisannya turun. Ke bawah tanah tuh, turun ke bawah tanah ya, guys ya. Ai! Kambing kali ya, guys ya. Tunggu. Nah, ini gua bikin terang, guys. Tuh, rumahnya di sini ternyata kebakaran, tapi rumah sebenarnya tidak kebakaran tuh, masih ada sih. Tuh, mobil kita masih ada, guys. Ngengong, teman-teman. Masih ada, bro. Ini ruangannya, guys. Gue pengen liat polinanya masih ada gak? Oh, udah gak ada, guys. Udah kosong ya. Ini ruangan secret roomnya itu polinanya udah gak ada, guys. Polinanya udah gak ada di sini.
entah kemana poinnya hilang ya. Dan si poinnya juga udah nggak ada guys. Tuh nggak ada ya, kosong semua guys. Ini kosong, kosong, kosong ya. Tuh ini yang kebakarannya ini gue bikin terang jadi enak. Rumah siapa tuh yang kebakaran? Jangan-jangan rumah tukang pizza yang tadi guys. Kalau gitu caranya. Bolong teman-teman, gak ada apa-apanya guys. Oke guys, jadi itu dia ya guys ya. Saatnya kita melihat Paulina laba-laba guys. Oke ini guys, Paulina laba-laba guys. Ini kita set ditusuk teman-teman. Dan bang, hilang langsung masuk sini guys ternyata guys. Nah ini kan gini guys. Nah tuh, karakter kita cuman hantu doang teman-teman. Gak ada ininya, gak ada bentuknya guys. Lihat guys tuh. Karakter kita cuma hantu doang teman-teman. Cuman bawa ikan doang dan ditusuk teman-teman. Lalu di poing dilempar dan langsung masuk ke scene yang ini guys. Langsung masuk ke scene ketika si Pownya sudah terluka parah ya guys ya tuh. Dan itu dia teman-teman, si Pownya udah nungguin kita di sini ternyata. Oh my god, ngejumpscare pak. Karakternya nggak bisa diam, malah gerak ya guys ya. Oke lagi. Kita coba flicam lagi guys. Nah ini ya, gelap banget. Kita coba lihat. Jadi ini adalah posisi rumahnya kayak gini, hancur banget guys, hancur-hancurnya. Pownya mana, gak muncul guys? Poinnya kok belum muncul guys? Ini kata kita di sini. Oh itu tuh. Ui gila. Wah gila bray. Serem banget guys ini poinnya tuh. Ini poinnya di sini ya guys ya, udah memantau kita ternyata dia. Wah gila bro. Matanya merah. Mati kita. Karakter jangkit dong. Ah karakternya nggak bisa diajak kompromi nih. Kita kan lagi ini ya. Nah tuh guys giginya ya. Giginya teman-teman. Dengan matanya ada banyak ya lah, seperti laba-laba asli ya guys ya, matanya banyak gitu. Kita bakal coba lihat pas poinnya lagi dimakan. Coba kita testing ya, pas poinnya lagi dimakan guys. Gue bakal coba kesini nih. Nah, ini kan poinnya pas dimakan kan di sini kan. Nanti kan dia ngebalik ya, kita coba lihat ya kayak apa ya. Oke ini guys, bow skill poinnya nih, lihat ini. Datang dia poinnya, dia oh, poinnya udah diem doang, diem. Nah, ditembusin dan oke. Gitu doang guys. Set, dia ngebalik ke kita ya. Ke situ tuh ya. Tuh. Udah. Gitu doang ternyata guys. Tapi tunggu. Gua bakal coba cek. Dan bahkan tuh saya ninggal sini guys. Jadi ini karakter kita nih, ini karakter kita nih ya. Terus saya ninggal di depan pintunya guys. Created by Rudy itu ya. Dan powernya masih ada guys. Powernya masih jalan-jalan ternyata. Tuh. Kalau dia masih ngikutin gua. Tuh. Cuman dia kayak diblok gitu loh, di sini diblok sama si gamenya, jadi nggak bisa lewat ya. Tuh, dia nggak bisa. Cuma masih ada sebenarnya dia guys. Coba lagi. Pas lagi kecil ya guys, pagi kecil. Dari depan. Set, balik, hop, langsung tuh. Wih, keren bro. Langsung muter balik lagi. Udah ya, jadi muter balik tuh. Coba gue lihat muka poinnya. Oh, kayak nyangkut jaring laba-labanya gitu nggak sih dia guys? Dia kayak nyangkut jaring laba-labanya gitu guys. Oke, jadi itu ketika Paulinanya dimakan teman-teman. Oke, kita bakal coba lihat ending yang poop teman-teman. Kita bakal coba trigger ya. Ya di sini ada poop terakhir tuh ya, poop terakhir di sebelah sini kan. Lalu kita pas kita munculin, apa sebenarnya terjadi? Nah, ternyata bener-bener ditangkap sama gede ini guys, ternyata guys. Dan mobil kita langsung masuk tuh guys. Coba sekali. Kita ini gak sebenarnya makhluk apa guys? Lihat. Kosong rasanya. Plak tuh. Apa itu guys? Ada tangan loh. Tangan pup loh guys. Lihat. Tuh teman-teman. Ada tangan pup guys. Pluk. Ditusuk si paunya eh. Ditusuk si paunya pak. Nih. Rok. Tuh. Rok tuh teman-teman. Jadi ternyata yang nusuk beneran si pupnya guys ya. Nih. Sekali. Tuh. Ditarik. Dan si paunya disimpan di belakang situ guys. Tuh disimpan di belakang sini. Dan kita kan langsung ke trigger ending. Kita masuk sini kan. Nah. Kita kan masuk situ kan. Lalu di sini ada kita jadi sama istri mana ya? Ada istri kita guys. Istri kita tuh pup ternyata mana? Nih? Aduh, oh ini, oh kesini guys. Ada dua ruangan teman-teman lihat. Muncul ruangan baru di sebelah sini guys ternyata guys. Ai keren kali bro. Nih ya, asalnya nggak ada di sebelah kanan tuh. Pupu ada pup semua di situ guys. Pas kita klik trigger, nah muncul kan ini endingnya ke situ tuh. Nah ini nyala nih ending ini. Nah, yang mana? Gue lupa mana dulu sih mulainya. Oh nggak ada. Oh ini guys, nah di sini, aduh, tetap ulang, nggak seru, gue kasar dari sini, harusnya dari sini guys, dari sini ya, nih guys, dari sini kan diintip, nah diintip kan tuh, di situ lihat, wih cepet banget dia the flash bro, lalu kesini dari kita dikasih makan, lalu pindah ke sini guys, dan langsung dia tersenyum sama kita dengan wajah yang mengerikan.
kasihan sekali guys. Lalu hilang lagi cuy. Langsung hilang lagi. Dia kameranya sambil lagi kesini nih. Nah ini adalah pupupnya tuh. Ini pupupnya guys. Ada banyak banget ya. Sangat besar sekali pupnya ya. Dan si pownya masih ada di sini guys. Tuh. Pownya masih ada di sini. Dia tewas ya. Ini kali ini beneran tewas nih dia nih. Kayaknya disimpan di situ. Di pupnya. Si pownya ya guys ya. Nih lihat nih. Shot. Cepat banget the flash. Lihat. Wih. Shot. Perut langsung pindah ke sini ya. Dan kita disuapin tuh nggak ada bentukannya. Suapin lagi sih dia cepet banget dia. Geraknya benar-benar ini benar-benar lincah banget langsung ke sini dia tuh. Gak ada, kita tuh gak ada selama ini. Nah, teman-teman, tapi itu dia ya. Behind the scene atau seluruh misteri ya. Seluruh misteri dari game Bo's Revenge. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, kalian bisa cek di deskripsi video udah gue taro. Behind the scene-nya dari Indigo Park, teman-teman. So, thank you banget buat kalian semua yang nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.